hasil Persib vs Arema FC, skor akhir 2-1. Hasil akhir laga Persib Bandung vs Arema FC pada pertandingan uji coba di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Minggu, 18 Maret 2018, adalah 2-1. Sepanjang babak pertama, Persib mampu mendominasi permainan. Sementara Arema FC sesekali menciptakan peluang lewat serangan balik cepat. Persib sebetulnya berkesempatan memimpin lebih dini. Namun, sepakan penalti Ezekiel Endo Wasel di menit 15 sukses ditepis kiper Arema, Utam Rusdian. Penyerang Kidal Korea Selatan, Oh In Kyun membuat perbedaan di menit 25. In Kyun melepaskan tendangan bebas kelas dunia yang membuat bola meluncur deras masuk gawang tanpa halangan. Kiper Arema, Utam Rusdiana gagal menyentuh bola yang ditendang In Kyun. Skor 1-0 untuk Persib. Pada menit ke-39, Oh In Kyun gagal menggandakan skor untuk Persib sekaligus golnya pada laga ini setelah menyiakan peluang bersih di depan gawang Utam. Pelatih Arema, Joko Susilo, sudah mengganti dua pemain asingnya pada paruh ini. Thiago Furtuoso yang digantikan Rivaldo Bawo pada menit ke-30 serta Arthur Cunha digantikan Purwaka Yudi 11 menit berselang. Babak kedua, Arema berupaya menyamakan skor. Akhirnya, Arema FC menyamakan skor jadi 1-1. Arema menyamakan skor di menit 56 lewat sundulan Dendi Santoso. Gol berawal dari tendangan bebas Balsa Bozovic. Dendi berhasil lepas dari kawalan para pemain Persib Bandung sebelum melepaskan sundulan dengan membelakangi gawang. Kiper Persib Bandung, Met Wirawan tak mampu menyelamatkan gawang dari laju bola yang meluncur deras. Rivaldi Bawo sempat berpeluang menambah keunggulan untuk Arema setelah mendapat hadiah tendangan penalti di menit 69. Ini setelah pemain Persib melakukan pelanggaran di area penalti. Sayangnya, sepakan pemain yang akrab disapa Itai mampu digagal Met Wirawan. Persib malah kembali unggul melalui Airlangga Sucipto di menit 83. Gol pemain yang akrab disapa Ronggo itu berawal dari fast break yang dilakukan Tony Sucipto. Berada di sisi kanan, Tony melepaskan crossing ke tiang jauh. Ronggo berhasil lepas dari kawalan pemain Arema sebelum menanduk bola dari sudut sempit. Bola tandukan Airlangga terbang menembus gawang untuk mengubah skor jadi 2-1 untuk Persib. Skor 2-1 tak berubah hingga laga usai. Susunan starting XI. Persib 4-4-1-1. 78 Imet Wirawan. 6 Chauni Sucipto, 4 Bojan Malisic, 2 Wildan Syah, 12 Hanhan Herdiana. 11 Dedik Kusnandar, 18 Eka Ramdhani, 77 Gozali Siregar, 22 Supardi Nasir, 33 Oh In Kyun, 10 Ezekiel Endo Wasel. Pelatih, Mario Gomez. Arema FC, 4-2-3-1. 93 Utam Rusdiana. 4 Syaiful Indra Cahya, 44 Arthur Cunha, 22 Purwaka Yudi, 41 Kaki, 23 M. Zanuri, 87 Johan Ahmad Al-Farizi, 12 Hendro Siswanto, 90 Ahmed At-Tayef, 10 Balsa Bozovic, 41 Dendi Santoso, 27 Dedik Setiawan, 99 Thiago Furtuoso, 11 Rivaldi Bawo, 30 Kaki.